Halo Sobat DP. Beberapa ajang bergengsi telah dilaksanakan di tahun 2022 ini. Tentu saja ada banyak momen menarik yang menjadi topik hangat dong. Salah satunya adalah sikap unrespect yang dilakukan oleh beberapa pemain. Nah, Andin udah nyiapin nih deretan momen tersebut. Shi Yuki memang berhasil menjuarai Denmark Open 2022. Namun sayang, gelar ini tercoreng akibat aksi tak sportif yang dilakukannya kepada Kodai Naraoka di babak semifinal. Ini terjadi di awal game penentu. Jump smash yang dilesatkan pebulu tangkis Cina ini nyaris membuat Kodai cedera karena mengenai pinggiran matanya. Namun lihat yang dilakukan Shi Yuki, bukannya langsung meminta maaf, ia malah memasang wajah yang seolah-olah gak bersalah loh. Entah Shi Yuki memang punya dendam tersendiri kepada pemain Jepang atau tidak. Yang pasti, sikap tak sportifnya sering ia tunjukkan ketika melawan Jepang. Tentunya Sobat BP masih ingat kan dengan aksi tak sportif pebulu tangkis Cina ini di ajang Thomas Cup 2020? Yap, Shi Yuki memutuskan untuk retake ketika Momota hanya butuh 1 poin lagi untuk memenangkan pertandingan dengan alasan yang tak masuk akal. Mental ganda putra muda Indonesia Leo Daniel patut kita cungi jempol nih Sobat BP. Sebab di putaran pertama Denmark Open 2022, mereka berhasil mengalahkan ganda putra andalan tuan rumah Astrup Rasmussen. The Babies menang setelah berduel sengit hingga rubber game 21-19, 17-21, dan 21-16. Nah, saking senangnya, pasangan muda Indonesia ini Leo Rolli pun kelepasan dan melakukan selebrasi joget-joget di hadapan pendukung Denmark. Nah, di ajang SEA Games 2022, giliran Daniel Martin yang melakukan selebrasi nyeleneh di hadapan pendukung Vietnam. Bahkan nih, ini dilakukannya sampai 2 kali loh. Kayaknya ketenggelan Fajar dan Kevin menurun ke Leo Daniel nih Sobat BP. Dibuat terpontang-panting oleh lawan, pastinya kita bakal emosi dong. Meski begitu, jangan permalukan diri sendiri ya. Dengan melakukan aksi nyeleneh, seperti yang dilakukan Fitting Has saat melawan Jonathan Christie di putaran pertama Denmark Open 2022. Saat berusaha mengejar ketertinggalan di set penentu, Fitting Has malah harus kecolongan angka lagi. Dan lihat apa yang dilakukan wakil tuan rumah ini ketika dibuat terdiam oleh Deception Jojo. Melawan wakil tuan rumah Heyong Kaiteri Loh Kian Han di perempat final Singapore Open 2022, Fajar Alfian juga beberapa kali melakukan aksi nyeleneh yang tak patut untuk ditiru. Pertama, aksi ngeremehin lawan dengan berlarian kecil saat meraih poin ke-19-nya di game kedua.
Kemudian, selebrasi yang dilakukannya saat berhasil memenangkan pertandingan. Selanjutnya ada Delphine Delroux. Pebulu tangkis asal Prancis ini berhasil mengalahkan ganda campuran andalan Thailand, Babas Popor, di round 32 Indonesia Master 2022. Sayang bukannya mendapat pujian karena mengalahkan salah satu ganda campuran terbaik dunia, ia malah dihujat karena aksi tak sportif yang ia tunjukkan di game kedua. Tak terima diberi kartu kuning oleh umpire, ia pun meluapkan emosinya dengan memberikan kok dengan kasar ke lawannya. Nah, hal yang hampir sama juga dilakukan Tan Kiang di perdelapan besar Korea Masters 2022. Bedanya, pebulu tangkis Cina ini emosi bukan karena ulah umpire, melainkan gagal memenangkan rally sengit dengan Bagas Fikri. Dan lihat betapa nggak sopannya Tan Kiang kepada ganda muda Indonesia kita Sobat BP. Ia mengembalikan kok dengan cara menendangnya loh. Nah, lain lagi yang dilakukan oleh Zheng Siwei di perebutan tiket final BWF World Championships 2022. Karena gagal memanfaatkan peluang emas untuk menambah poin di set pembuka, partner Huang Yakyong ini melepaskan kekesalannya kepada net. Karena aksinya ini, ia harus diberi teguran oleh umpire. Frustration.